Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bangun pagi banget. Oh no. Setengah tujuh aku udah bangun ya. Dan siap-siap untuk mau berangkat kerja. Karena sekarang aku mendapatkan job yang sangat jauh banget. Jadinya aku rajin bangun pagi. Ini aku udah siap-siap dan mau berangkat ke terminal. Karena rumahnya sangat jauh banget dan jam 9 harus ada di sana. Jadinya aku harus bangun pagi-pagi dan siap-siap untuk berangkat ke rumahnya majikan. Ya beginilah ya namanya orang bekerja. Jadi harus bisa ngatur waktu. Nah, sekarang ikutin yuk video saya atau perjalanan saya untuk menuju ke rumahnya majikan yang sangat jauh itu. Nah, ini sudah jam aku keluar dari rumah jam 7.30 atau setengah 8. Ini aku keluar dari rumah. Nah, ini aku udah mau nyampe terminalnya. Terminalnya banyak orang menunggu bis, mau naik bis. Nah, ini terminalnya. Ini buat antrian menunggu bis ya di sini. Kita tunggu sebentar, kurang 9 menit kita bisnya udah nyampe. Nah, di sini ada meritanya bis ya, maksudnya bis berapa, tinggal berapa menit itu sudah tertera. Nah, ini aku menunggu di sini di terminal ini ya. Tuh, sudah mau datang bisnya. Kalau mau naik bis tuh harus melambaikan tangan kayak gini ya. Nah, sekarang aku udah naik bis dan duduk. Ada tempat duduknya ya. Ini dalam bis, keadaan di dalam bisnya. Nah, ini aku udah turun dari bis yang nomor 1 ke terminal kedua. Dan ini aku mau menunggu lagi bisnya. Setiap hari kayak gini ya. Ini tadi perjalanannya kurang lebih 20 menit menuju terminal kedua. Dan ini aku lagi menunggu bis lagi. Dan yang bis kedua ini perjalanannya paling kurang lebih 1 jam lebih. Setiap hari kayak gini. Tapi disyukuri aja ya, namanya juga mencari rezeki. Nah, sekarang ini aku udah masuk di dalam bis yang nomor 2 atau kloter yang nomor 2. Ini mungkin perjalanannya paling lama 1 jam. Ini masih kosong ya bisnya, masih sepi. Nah, ini aku udah turun dari bis. Nah, perjalanan kurang lebih 2 jam. Dan ini aku menuju lokasi yang diberikan sama majikan. Ini aku jalan. Bukan berangkat jam 7.30. Sampai tempat tujuan jam 9.30, 2 jam, capek banget ya. Di depannya ini taman ya. Wow. Jadi agak nyaman dan asri ya gitu. Ini lagi nunggu majikannya, dia belum datang. Tinggi banget gedungnya. Wow. Udah nyampe.